Untuk warga Vietnam, warga Malaysia tak ada minyak. Untuk warga-warga asing je ada minyak ni. Sebelum ini kita digemparkan dengan isu pekerja NSK yang juga warga negara Bangladesh yang dikatakan telah kantoi ketika membawa keluar minyak masak paket bersubsidi dalam kuantiti yang banyak. Kini, itulah sebuah lagi video kejadian yang hampir sama yang juga berlaku di pasaraya NSK. Menerusi video yang dikongsikan, dapat dilihat beberapa orang rakyat Malaysia sedang meluahkan rasa marah. Mereka merasakan seolah-olah ditipu apabila pekerja warga asing di NSK sering memaklumkan kononnya minyak masak paket telah pun habis. Namun ketika berada di kaunter, kelihatan ramai warga asing memegang minyak paket tersebut. Ia seolah-olah minyak subsidi hanya dijual kepada rakan-rakan mereka dan bukan untuk dijual kepada rakyat Malaysia. Keadaan tersebut membuatkan beberapa individu mula hilang sabar dengan apa yang berlaku. Viral kan NSK jalan pilih warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je. Kena tak? Minyak untuk kawan-kawan dia je. Untuk warga, warga Malaysia tak ada minyak. Untuk warga-warga asing je ada minyak ni. Macam mana boleh jadi begini? Apa benda lah. Tak payah. Sorok minyak. Tak payah. Jalan ini. Tak payah. NSK jalan pil. Sorok minyak. Tak payah. Tadi.